Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Cirmai. Salam satu hobi. Di video kali ini saya lagi mencoba explore ya kawan. Explore bahan-bahan saya yang lagi viral, yaitu tambat sapi. Saya akan mengenalkan beberapa jenis tambat sapi ya kawan. Yang pertama, tambat sapi yang berdaun seperti ini kawan. Ini daunnya sangat kerdil ya kawan, rantingannya sangat rapat. Untuk ranting mudanya itu agak kemerah-merahan dan ranting tuanya itu keputih-putihan. Ini menurut saya sangat recommended untuk dijadikan bahan bonsai ya kawan, bagus banget. Nah, kita lanjut ke tambat sapi yang kedua. Ikutin terus kawan. Nah, di hadapan saya sudah ada jenis tambat sapi yang kedua. Ini daunnya juga agak kecil ya kawan, tapi ini bergerigi dan lancip ya kawan, agak memanjang daunnya. Untuk ciri-ciri rantingnya sama saja ya kawan, seperti tambat sapi yang pertama. Rantingannya pun ini rapat kawan ya. Ini juga sangat recommended untuk jadikan bonsai. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah ya kawan, ini bahan tambat sapi yang ketiga di hadapan saya. Sudah ada ini daunnya bergerigi dan lebih panjang dari yang kedua tadi ya kawan. Nah, untuk ciri-ciri batangnya itu, batang mudanya hijau, hijau tua ya kawan, ini. Nah, untuk batang tuanya itu sama putih ya kawan ya. Untuk perantingannya ini seperti ini, lumayan rapat, beda dengan yang pertama ya kawan. Pertama itu sangat rapat seperti ini, percabangannya dari akar itu agak jauh ya kawan. Oke, kita lanjut ke bahan yang berikutnya. Oke kawan, ini untuk ke tambat sapi yang terakhir, yang keempat ya kawan. Nah, ini daunnya bergerigi dan agak bulat ya kawan, cuman ini agak besar daunnya ya, ini lumayan besar dan meruncing, agak meruncing ya kawan. Nah, untuk perantingannya sendiri ini sama dengan tambat sapi yang pertama dan yang kedua. Perantingannya itu agak merah, kehitam-hitaman, dan perantingan tuanya itu agak putih. Oke kawan, terima kasih yang sudah mengikuti eksplor saya hari ini. Semoga video saya bermanfaat dan menginspirasi khususnya para pemula pecinta bonsai. Oke, salam satu hobi, salam bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.